Dalam minggu ini, PT SLV dengan PT Pertamina Patraniaga sedang melakukan pelatihan dan juga praktis teknik untuk inspeksi langsung ke TBBM Ujung Berung. Kita akan melakukan beberapa inspeksi pada beberapa bagian tangki timbun. Saya sebagai salah satu karyawan di PT Pertamina Persero atau sekarang bisa dibilang PT Pertamina Patraniaga. Jabatan saya sebagai Inspektor Satu Reliability, kerja di PT Pertamina Area Jawa Bagian Barat. Untuk kesan-kesan saya terkait pelaksanaan acara training Inspektor Tangki Timbun ini, menurut saya sudah cukup baik. Kemarin kita sudah melengkapi sesi teori terkait dengan material, terkait dengan coating, terkait dengan welding, dan juga bagaimana kita mengimprovement metodologi inspeksi untuk bagaimana kita menjaga aset dengan metode Asset Integrity Management System, khususnya pada tangki timbun, pada produk fuel seperti gasolin, diesel, dan juga produk-produk Pertamina yang lainnya. Ini kita sedang berada di terminal tangki TBBM Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Kita untuk melakukan inspeksi beberapa sampel dari pondasi tangki. Lalu bagian bottom plate tangki. Proteksi katodik. Coating eksternal. Bagian inspeksi internal dan juga beberapa bagian dari roof. Serta fasilitas pendukung atau instrumen lainnya. Tujuan dari pelatihan ini, para peserta inspektur tangki timbun dapat melakukan inspeksi secara komprehensif pada bagian-bagian tangki seperti bottom plate, bagian shell, course, dan juga pada bagian roof. Di sini beberapa damage mechanism yang bisa diidentifikasi harus mampu diteliti dan juga diakses oleh beberapa personel inspektur tangki supaya aset integriti dari peralatan tangki timbun dapat terjaga integritasnya untuk perusahaan. Dengan pelatihan training, kita akan menciptakan individu-individu teknisi inspektur tangki timbun yang akan memiliki kompetensi dan juga skill yang semakin meningkat supaya bisa melakukan improvement menjaga aset integritas dari perusahaan. Sampai bertemu dengan training-training selanjutnya. Salam dari SLV Metropolitan. Sampai jumpa.